Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Pensai Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru dan menarik dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di pagi hari ini, di mana Bang Mimin akan menyuguhkan dua kabar segar dari Ayu Ting Ting. Kabar yang pertama datangnya dari sang pujian hatinya, yakni Babang Tampan dari India, Shahir Sheikh, sebagaimana yang tadi dirilis oleh Indaria 90. Di mana di dalam postingan tersebut terlihat Shahir Sheikh menunjukkan seorang muslim yang sejati ya. Walaupun ia selalu berprofesional di dalam sebuah film, namun kali ini ia menunjukkan muslim yang sejati. Ia tak ingin melanggar syariat-syariat ajaran agama Islam. Di mana di dalam cuplikan film tersebut ada seekor anjing yang menjadi bagian dari film tersebut mendekati Shahir lalu menghindar. Itulah ciri seorang muslim yang sejati. Ia tidak mencampur adukan mana yang memang syariat yang tidak boleh diajarkan Islam dengan mana yang bentuknya profesional. Wah, sungguh luar biasa dan menjadi teladan bagi kita terutama para fans yang beragama muslim. Lalu dari postingan tersebut tentu dikomentari oleh para sahabat, diantaranya akun Instagram yang bernama Rizky Rizal 77, kata dia, Shahir seorang muslim, itulah dia menghindar. Itu adalah kabar yang pertama. Lalu kabar yang kedua, yakni kabar di mana ada seseorang yang bermain TikTok dan ia mirip sekali dengan Ayu Ting Ting. Wah, kok bisa ya Ayu Ting Ting ada kembarannya? Lalu dari postingan itu tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, di antaranya akun Instagram yang bernama Afrilia April, kata dia, betul say, tetap cantiknya aslinya. Kemudian Indah, kata dia, lebih mirip sama Inka Kristi ketimbang sama Ayu. Kemudian Marlina Nina 22, kok kayaknya editan mirip Ayu nih, soalnya tulang-tulang di ujung jari Ayu bentol-bentol juga mirip Ayu. Nah, itu adalah beberapa reaksi dari para sahabat yang melihat TikTok seseorang yang mirip dengan Ayu Ting Ting. Nah, para sahabat, itu dulu dua kabar menarik dan terbaru dari Bang Mimin tentunya seputar Ayu Ting Ting. Jangan lupa di-subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalam.